Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi Ninja Entertain. Ya jadi ini main tanya ini main kursi panas namanya game-nya kursi panas. Jadi gua udah siapin nih 3 kursi panas dan 3 peserta, dan kali ini gua serahkanlah host kita malam ini adalah Lintar Halilintar. Ya. Yang punya gledek. Lintar Halilintar yang punya Lintar pokoknya. Gledek gredek. Enggak dong, gledek Ata dong. Jadi biar nih sini. Biar dia di dia udah capek-capek dari pagi dia syuting, terus malam dia live. Tadi habis nyanyi juga. Gila, tapi gue pengen nanya, Bilar, tuh kan saking capek sampai ngebleng lo dia. Guys, okay, jadi kita sekarang mau main kursi panas. Jadi si Lintar yang bakal jadi host sekarang. Lo tanya-tanya itu bisa kan lo? Gue serahin nih sama lo. Mantap. Beneran. Cepet enggak? Bisa. Wow. Langsung aja. Jawab. Jadi itu ada pertanyaan di Lintar dan kita harus nanya, harus jawab kenapa gitu, dan harus cepat, nggak boleh lama. Cepat. Kenapa? Nggak boleh lama. Cepat. Harus jawab apa? Ya jawab pertanyaan yang ini jawabannya dari. Dia dikasih dua apa pertanyaan terus. Lo harus pilih salah satu dan lo harus kasih alasan. Ya ini bentar tuh. Alasannya apa? Belum dimulai. Oke, Lintar. Ya, saya serahkan kepada kamu, Lintar. Oke. Okay. Ini jawab yang cepat ya. Iya, lama. Yang pertama, di kamar atau di ruang tamu? Dengan cepat. Di kamar atau di ruang tamu? Dengan cepat. Bukan gitu, jawab. Lo pilih salah satu. Salah satu dengan cepat. Lo intonasinya salah dia. Di kamar atau ruang tamu? Gitu. Nah, gitu. Benar. Intonasinya dia nih. Di kamar atau ruang tamu? Lo masih dengar kontennya. Di kamar atau ruang tamu? Atau ruang tamu gue pindahin ke kamar. Gimana sih maksud lo? Ya, kalau bisa keduanya kenapa? Salah satu, kamar atau ruang tamu? Kamar atau ruang tamu? Atau serius lah. Kamar. Tidur. Nah, kamar. Lo? Balkon. Gak ada, cuma ada di kamar atau ruang tamu. Lo kayak gitu nanyanya, masa gue yang ini? Kan gue jadi peserta. Di kamar lah. Oh, kamar. Nah, buat tidur. Lantai dong, kamar. Lo lebih mana berarti? Lo penting tidur. Kalau gua sih kamar sih, gua penting tidur istirahat, Berarti enaknya tidur ya, Bang ya. Iya. Berarti yang kedua, disakitin atau menyakitin? Disakitin atau nyakitin? Disakitin. Disakitin. Kenapa? Sakitin. Kenapa Bang Abi? Karena aku tegang mereka. Gimana? Boleh lah. Karena aku tidak mau disakitin. Biar cepet keluarnya. Gue mau mereka kantor kan. Gue disakitin. Gue gak mau disakitin. Gue mau disakitin karena gue gak mau karma gue disakitin lagi sama orang. Kalau misal gue menyakiti, gue mesti mendapat karma. Tuh. Ambi, disakitin atau nyakitin? Gue disakiti aja. Biar lebih cepet ngelupain. Nah gitu, bagus ya. Gak ada, kalau menyakiti pasti ada penyesalan. Jadi beban. Kalau menyakiti pasti ada penyesalan tuh. Tapi gue sering disakitin. Enggak, gue sering disakitin. Ya gue pernah menyakiti, tapi gue sering disakitin. Gue telepon aja. Telepon aja. Yang nyakitin, oh iya lo yang disakitin. Yang itu kan yang... Next ya? Gua suka. Next. Pertanyaan yang ketiga, di luar atau di dalam? Kalau nge-gym enaknya di luar? Di luar. Lebih fresh gitu. Kalau gua, kalau lagi santai-santai, mau kena AC, gua lebih enak di dalam sih. Kalau gua lagi pengen di dalam. Kalau lagi pengen nyantai, nonton. Masa gua PS nonton nyantai di luar? Yes, yes. Pertanyaan lu, Lintar. Pertanyaan yang keempat ya, dingin atau panas? Dingin. Wow. Gua dingin. Makanya gua tadi di dalam biar dingin, ada AC. Di luar panas. Kena angin. Lu kan tadi di luar lu. Di luar kalau di luar negeri, di Oslo, Norwegia dingin. Dingin. Di Jepang musim dingin. Dingin. Iya. Dan next ya, pertanyaan yang kelima. Gak usah lo pakai pertanyaan yang kelima. Next, langsung pertanyaan. Dibuka apa dibukain? Dibuka apa dibukain? Dibukain. Gue kan mager anaknya. Kalau gue buka pintu rumah. Gue sile asisten gue pintu dibukain sama dia. Buka sendiri. Kalau gue malah gue buka. Gue bukain. Gue kalau misal cewek mau masuk mobil gue bukain pintunya. Kita terus romantis. Nah, yang bukain.
bisikin dulu. Gua kalau misal cewek mau lewat di depan gua, ladies first, bukain pintunya dulu. Oh, cewek gitu. Kalau Bang Adi? Buka sendiri. Mau buka sendiri ya, karena kan enggak mau repotin orang gitu. Bang Di, dibukain. Iya. Yeah. Kan tadi udah dijawab. Next. Kalau dia sama-sama ngebuka ya, saling ngebukain. Mending mukul atau dipukul? Pukul lah. Pukul. Gua dipukul. Oh iya, sering ya? Ini ya. Pukul lah. Kalau laki-laki ngajak berantemnya kita harus... Mukul ya? Enggak, kalau gua pukul. Pukul berapa? Pukul satu. Jam satu. Kalau gue dipukul, gue mending dipukul sama cewek, soalnya gue gak mau mukul cewek. Ya dia mungkin sama cewek. Wah, kan punya persepsi masing-masing. Iya, iya. Ini mukul. Oh iya, iya. Gue dipukul. Berarti mending dipukul ya, daripada mukul. Sama pukul berapa? Pukul satu, pukul dua, sekarang udah pukul. Terus aja pukul ya? Tas! Tadi kan suka dipukul. Kan, gak ambil. Ya, next. Ninggalin atau ditinggalin? Ditinggalin. Kenapa pilih ditinggalin? Ditinggalin kan? Tahu jawabannya, biar gak beban. Iya, biar gak beban. Iya, next. Jelek, kaya, atau cakep miskin? Cakep miskin ya. Kalau cakep miskin, kalau lo kaya bisa lo rawat ya. Cakep miskin ya. Berarti yang penting lo bekerja keras. Cantik untuk mencukupi dia ya. Bang Ali, ya cantik miskin. Cantik miskin, Bang Bi. Gua perlu bekerja keras, sama kayak jawaban lo. Gua bekerja keras, gua bisa ini, gua bisa. Yang penting hati gua sayang. Gitu, cakep kaya. Gak ada cakep kaya, yang ada jelek kaya. Jelek kaya. Next. Cakep miskin. Dikasih atau minta? Minta. Dikasih ya. Kira dikasih atau ngasih? Dikasih atau minta? Dikasih ya. Kalau Bang Aris, Bang kan dikasih. Gua dikasih. Oh, dikasih. Enggak, dikasih enggak minta. Bang Adi, tinggal 8 pertanyaan lagi. Bang Adi, dikasih atau minta? Dikasih ya. Karena barang-barang gua pun dikasih orang. Orang yang ngasih ya, bagus. Sahabat atau pacar? Pacar. Karena Bang Adi ini belum punya pacar, jadi milih sahabat ya. Karena sahabat bisa jadi pacar juga. Karena pacar bisa jadi sahabat juga. Oh ya. Pacar bisa jadi sahabat. Lo pilih apa? Milih pacar. Pilih apa? Pacar. Milih pacar. Kenapa? Pacar. Bisa menemani hidup. Karena ya pacar, kalau sahabat ya mungkin gue bisa cium kening ya. Pacar masih bisa ya. Iya, benar. Bagus nih ya. Iya. Ya, next. Mencintai atau dicintai? Gue mencintai. Karena di saat gue mencintai orang, gue merasakan rasa yang benar-benar susah untuk didapat. Yeah. Itu rasanya yang penting. Itu kira nanti saya minum. Si dia. Bang Adi mencintai. Kenapa bisa? Karena saya suka mencintai. Karena dia mencintai banyak orang. Iya, mencintai banyak orang. Tapi nggak pernah dicintai. Next. Sebutin satu hal yang kalian paling takutin di dalam hidup. Ini yang terakhir ya. Ditinggal orang tua sih. Sebutin satu hal yang kalian paling takutin dalam hidup. Kehilangan orang yang kita sayang. Bang Aris. Benar-benar ini semua tergantung pendapat sendiri. Iya, tergantung lo takutnya apa. Tidak ada benar yang salah di sini. Gua takut banget. Gua takut banget ditinggal pas lagi susu bendera. Pas lagi butuh-butuhnya, pas lagi sayang-sayangnya. Adi kan sama aja. Mungkin ya sama ya mas. Lo juga ditinggalin lagi saya. Ini manis nih. Makanya. Udah habis ya? Udah habis. Oke guys, itulah konten kita tadi. Terima kasih udah nonton. Penting sih, tapi enggak apa-apa. Ini kita menghibur kalian semua ya. Terima kasih ya. Kita tahu kalian enggak terhibur. Nonton ya semuanya. Makasih ya, nyuruh masuk Bye, assalamualaikum.